Pemirsa, kita ke informasi libur panjang akhir pekan dan cuti bersama Imlek dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur. Tiket kereta api dari stasiun Bandung menuju Malang dan Surabaya ludes terjual. Ratusan penumpang mulai membadati stasiun Bandung, Jawa Barat jelang libur panjang tahun baru Imlek. Mayoritas penumpang melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dari 80 ribu tiket perjalanan jarak jauh yang disediakan oleh PT KAI Daup 2 Bandung, 45% sudah terjual. Dua kereta tambahan yaitu Argo Parahyangan dan Batu Raden Express dioperasikan. Selama periode libur panjang tahun baru Imlek, 153 perjalanan kereta api jarak jauh juga dioperasikan. Puncak arus libur panjang tahun baru Imlek diprediksi terjadi hari ini. Para penumpang diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini dan besok itu yang sudah terjual habis kereta api tujuan Surabaya. Jadi seperti kereta api Turangga, lalu ada Argo Wilis, serta ke Malang ya, Malabar itu.